Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back to my channel, Faru Serditi. Oke guys, kali ini kita akan berkeliling di salah satu pulau yang ada di desa Lurlun ini, yaitu Pulau Nusmes namanya. Penasaran seperti apa videonya? Tetap stay di video ini sampai selesai. Secara geografis, laut di desa Lurlun ini memiliki dua pulau, yaitu Pulau Nusmes dan Pulau Kore. Dan kali ini saya akan meliput salah satu di antara dua pulau yang ada di tempat ini, yaitu Pulau Nusmes, untuk kita melihat pemandangan alam yang ada di Pulau Nusmes ini, guys. Perjalanan kami dari pesisir pantai desa Lurlun menggunakan perahu dengan bantuan mesin ketintin, menuju ke lokasi Pulau Nusmes kurang lebih 30 menit. Dalam perjalanan kami ke Pulau Nusmes, ombaknya lumayan besar dan kecepatan angin yang kencang, membuat perjalanan kami yang harusnya 30 menit udah sampai ke pulau, malah terhambat dan menjadi molor waktu hingga 1 jam perjalanan kami sampai ke Pulau Nusmes. Dan walaupun perjalanan yang cukup melelahkan, namun semuanya terbayar lunas dengan keindahan alam yang ada di Pulau Nusmes ini yang begitu indah banget, guys. Pulau Nusmes ini merupakan salah satu pulau di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tepatnya berada di Desa Lurlun, yang selain tempat destinasi wisata, juga pulau ini menyimpan sebuah kisah sejarah perjalanan orang tua-tua yang ada di Desa Lurlun di saat itu. Namun, mohon maaf, karena di kesempatan ini saya nggak bisa untuk menceritakan terkait sejarah Pulau Nusmes dan Pulau Kore yang ada di sini, guys, karena memang saya belum mendapat sedikit sejarah terkait Pulau Nusmes dan Pulau Kore ini dari sumber-sumber terkait yang tahu tentang sejarah pulau-pulau ini, guys. Thank you.
Terlepas dari pemandangan Pulau Musmus ini juga, ternyata pulau ini kaya akan hasil laut yang ada di sekitar laut Pulau Musmus ini, di antaranya lola, teripang, dan ikan yang begitu melimpah. Biasanya warga masyarakat yang mata pencariannya nelayan, baik itu mereka yang suka mancing, menjala ikan, juga menyelam di sekitar lokasi laut Pulau Musmus ini, mereka selalu datang ke Pulau Musmus ini untuk mencari ikan, guys. Oh iya guys, di Pulau Musmus ini juga merupakan tempat di mana tradisi masyarakat Lorulun di bulan-bulan tertentu, yaitu dari bulan April sampai dengan bulan Juli, tradisi bameti atau tradisi tikam ikan menggunakan panah tradisional masyarakat Animbar yang dikenal dengan nama tempuling atau kalawai. Dengan alat tradisional itu, masyarakat Lorulun datang ke pulau ini di saat malam hari untuk berburu ikan yang ada di sekitar laut Pulau Musmus ini, guys. Dan hasil tangkapan ikan boleh dikatakan lebih dari cukup dan memuaskan banget.
guys, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekaligus nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Saya Faru Serditi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semua.